bainan nasi dalam antara yang menungso wa madaratihim dan mitr maring menungso Ngan Imran bin Husain hadis riwayat sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Kalang dikasih Imran

izin ikora teko gejebo yaiku nggawa kebagusan tapi izin nang kene yaiku izin singgalan. dalan yaiku izin melakukan hal-hal yang terlarang oleh Allah Ora isin-isiné wong minder. Nek isin-isiné wong minder iku ora isin jenenge iku ngisin-isini. Isin nglakoni nah nisin, sesuatu sing terlarang. Isin maksiat. Iki izin sing disebut karo kanjeng Nabi mau izin iku mesti teko kelawan gua kebagusan. Ngan Abi Mas'udin hadis riwayat sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kala ngendika sapa Abu Mas'ud kala ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pangandikan Kanjeng Nabi inna Mima. Setuhuni setengah saking barang. Hadroka kang menangi. Menangi atau nemu. Hadroka kang nemu, kang menangi. Sopo anasi menungso. Mingkala minubuwati saking kalami para nabi. Al-ula kang awal-awal. iku iza lam tas tahi, fasna masyita. Yen ra nem tastafi, are kalane ora izin siro. Fasna mongko agawea siro ma ing barang sita kang karep sira. Hadis riwayat Abi Mas'ud, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Setengah daripada kalimat yang ditemui oleh para nabi-nabi yang dahulu ialah kalimat idza lam tastahi fasna jika engkau enggak malu berbuatlah sekehendak -se hatimu nek awak ora berbuatlah sak hadis ini seolah-olah kita ini jadi orang boleh berbuat sekendak hati, sakar PDW. Karena kata-kata ini kanjeng Nabi, Nabi-Nabi yang terdahulu itu menjumpai kalimat atau mempunyai kalimat kalimat semboyan, idha lam tas tahi fasna masyikta, na awak ra isin berbuatlah sakarmu. Iku kan koyo-koyo ngolai apa ecbg berbuat sakar pdp, tapi orang ngono. Jadi, awak ecbg orang oleh berkelakuan sakar pdp, kita bertingkah laku, berkelakuan, bertutur kata. ikut kuduna tapi akhlak, ikut tutur kata, tingkah laku, sing orang menyakiti wong liu, Ikilah. tutur kata dan tingkah laku sing berakhlak. Nek nah, nang kono nggadekne sakite wong iku jenenge ora akhlak. Lah nek akhlak ya dosa. Lah men ora ya awake kudu berakhlak. Nah akhlak nang terkadang bentuk tutur kata tapi terkadang bentuk meneng. Iku akhlak. Ana kanca berkelakuan ora apik awakmu naik ngomongi kira-kira malah jadi fitnah meneng meneng naik iso ngomong sing iso ngomong sing api naik orang ngomong sing api meneng Ikut akhlak Duit tamu hormati tamumu sugun naik iso sugun dengan suguhan makanan-makanan dan minuman. Nek ora iso, ya sa isani, isa minuman walaupun hanya air putih. Saking ora isani, sing penting disuguh dengan kata-kata yang baik. Iku yuk akhlak, awa idewi ngormati tamu akhlak. Karus pada wong, wong mukmin, iki kita hati-hati perkataan dan seterusnya nek sekirane Arab muni arep ngomong yang ngomonge sing bermanfaat nek ora bermanfaat ya mending gak usah ngomong nah meneng ikipun terkadang akhlak dadi wong gede melas karo wong cilik dadi wong cilik hormat karo wong gede, iku akhlak dadi orang kena awake dhewe iki nyalahi karo akhlak Awake dhewe dadi wong cilik kemlindi Kewanen, ya. Nang malah penggaweane mungsuhi karo wong gedhe. Musuhi pemerintah, musuhi ulama. Pintarmu ki lho sepira ya. Arep pinter secara ilmiah pirang-pirang ilmune. Tapi nak awakmu bantai karo para ulama, bantai karo pemerintah sengaja mencari kesalahan-kesalahan pemerintah dan para ulama untuk gagah-gagahan bantah-bantahan, itu nggak berakhlak. Tet, kalau enggak berakhlak, awak mungkin dianggap goblok. Zaman saurungi Islam, saurungi kanjing Nabi itu disebut zaman jahiliyah. Kenang apa di zaman jahiliyah? Karena menung berakhlak Iku wae Jadi karena menung berakhlak sing pertama yaitu Orang bertauhid Orang bertauhid itu orang berakhlak Orang berakhlak maning Gusti Allah Kemudian kalau sepodoh-podoh ya orang berakhlak Sampai dengan orang wong Dua anak-anak ini dipatah ini Sakfiturutnya, itu orang deana, dipateni, ora berakhlak Nah sehingga zaman itu disebut zaman jahiliyah Iku zaman disebut zaman jahiliyah karena menungsane Orang berakhlak Bismillahirrahmanirrahim kan Abdullah bin Mas'ud hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dikasih ngendika sahabat Abdullah kholitinnas kholitinnas nyampuro siro ing menungsoh, pergaulilah manusia, kholitinnas pergaulilah manusia, wadina nakalan ing agomo iro, latakal liman nahu, latakal liman nahu, latak liman nahu no. temenan, siro ing din, Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta ta'ala Beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Pergaulilah manusia Pergaulilah manusia Kita diperintahkan bergaul dengan sesama manusia Tapi awas Dengan agamamu Jangan sekali-kali engkau Melecehkan Jadi pelecehan agama Ini gak diperbolehkan Melecehkan agama gak diperbolehkan Nah, melecehkan agama itu apa? Kita berbuat atau berkata, bertutur kata, yang di situ merendahkan agama kita. Ngenyek, ya. Walaupun, ya, secara langsung kita ngenyek, tapi kata-kata kita atau tingkah laku kita itu meremehkan agama. Yaitu tutur kata dan perilaku yang tidak berakhlak, inilah yang meremehkan agama. wong bertutur kata, bertingkah laku berperilaku singnan kono tidak berakhlak itu adalah meremehkan agama. Ini hadis ini sama dengan kajing Nabi mengatakan pergaulilah manusia dan berakhlaklah kepada sesama manusia. Intinya seperti itu. Tapi kalimatnya di sini pergaulilah manusia dan agamamu dan agamamu jangan sekali-kali engkau apa namanya Nah, engkau lukai, engkau lukai, jangan melukai agamamu. Nah kita enggak melukai agama, itu adalah akhlak yang baik. Kita melukai agama, itu berarti kita telah berakhlak yang buruk, bertingkah laku, bertutur kata yang buruk. Ya, nawang maksiat, di depan mata ditonton wong pirang-pirang mabok-mabokan sak piturute iku merupakan akhlak hobisah, akhlak sing jember akhlak sing kotor nek nah, nganti dilakoni sak nggon, nggon akhlak sing kotor iku mau adalah melecehkan agama Islam awakmu berbuat jahat berbuat maksiat takoni agamamu apa? Islam nah, itu telah melecehkan Islam meremehkan Islam utawa ditakoni wong pirang pirang weruh awak mungkin wong Islam ya tapi perbuatan iki orang genah orang bener wong pirang-pilang jauh weruhiku nah, pelecehan terhadap agama Islam jadi orang kenal kita bertutur kata ataupun berperilaku yang bersifat merendahkan Islam. Memang bahasa hadis ya kayak ini. Kadang-kadang orang secara langsung kalimat perlu pemahaman sing lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Abi Darda hadis riwayat sahabat Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Abi Darda inna satune kita iku lanak siru yakti senyum sapa kita fi wujuhi aqwamin ing dalem wajah pira-pira kaum kalimat lanak siru kok maknane senyum iku ana tafsirane nab tasim yaitu senyum fi wujuhi aqwamin ing dalem raine pira-pira kaum wa inna qulubana lan teman setine ati kita iku la talaanuh yakting lanati apa apa ati ing kaum hadis riwayat abi darda kita ini terkadang wajah kita ini senyum di hadapan orang aslinya sen senyum di hadapan orang itu akhlak senyum di hadapan orang itu akhlak mendapat pahala Kanjeng nabi berkata tabesam muka bioci akhikasodak engkau senyum di hadapan muka saudaramu itu adalah sedekah. tapi di sini ini tidak semuanya yang berkaitan dengan akhlak yang baik ya tetap baik tapi yang enggak berkaitan dengan akhlak baik, yaitu buruk, buruk untuk uh, kita dan buruk untuk agama kita. Nah, buruk itu tadi yang di sini dibahasakan engkau melaknati kaum, atimu gitu ngajak guyon, tapi eh disik sih, uh, wajahmu gitu ngajak guyon, tapi atimu gitu melaknati maring kaum. Iki hadis iki padha karo hadis miki saurunge dadi awake dhewe iki kudu berakhlak sing apik. Nek akhlake ora apik, rai ngajak guyon tapi ati kuwi nang kono Babun bab suwiji, layal ba'ub. Ora ngentup orang ngentup orang nyengat al mukmina ing wong mukmin wa lan barang kila kang den Opo apa ma fi syi'ri ing dalam syi'ir. syair ge nyanyian utawa nazoman ngan abi ghurairah hadis riwayat sahabat abu ghurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat ngani nabi saking gusti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sunan kanjeng nabi iku kolang dikasep kanjeng nabi la yul ora dintup, sopal sapal mukmin wong mukmin min juhrin wahidin songkoleng leng siji marrata ini ambal kaping pindu sing jenenge wong mukmin iku ora bakal dientub nanggon satu lobang dua kali iki ana sing maknani Hai yakun al mukmin haziman hazarun la yu'ta min nafiyatil ghaflah fa yakhda'u marratan ba'da ukhra wa dhalika fi amriddin wad dunya kena maca tafsire maca sarai adoh karo makna perharfiahnya utawa makna lafdhiyah Jadi awak EDWK orang oleh berlaku khoda. Khoda itu nipu nipu nangkene ya dulu ane kata api tapi ternyata orang api ya dulu ane, ane api tapi ternyata orang api tapi ojo nanti dilakukan dua kali terjadi sekali terus kemudian kita sadar mareni Ojo dibaleni meneh. Iku akhlak-akhlak yang -akhlak bersifat menipu. Iki enggak diperbolehkan. Ngan Ubay bin Ka'ab, hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Riwayatakan ana Rasulullah itu menstini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah. Inna minasy-syi'ri setuhune setengah daripada syair hikmatan utawi duweni hikmah awas iki bab siir siir iku ya nadoman nadoman awa edewi seneng nadoman awa edewi seneng singiran apakah itu diperbolehkan apa enggak di dalam islam iki hadis hadisi nangkini iki dipahami sing pertama kanjeng nabi dawuh riwayat sangka ubayu bin kaab hadisnya sokeh. Setengah daripada syair si atau sebagian daripada syair si itu adalah mengandung hikmah. Jadi orang kafe syair si itu terlarang, orang kafe terlarang, syair si nyanyian terlarang, ikut syair syair sing mengantarkan hawa nafsu, ikut sing jelas terlarang. Bangsane uh, apa kayak? <tik> ya nyanyian-nyanyian sing orang genah-genah lah. Iku nyanyian-nyanyian sing berkaitan hanya mutlake bangsa nafsu, bangsa sahwat. Iku sing jelas haram. Tapi nak sair-sair tau nado nang kene sing bersifat uh, mengantarkan seseorang menjadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada kebaikan, cinta kepada ilmu agama. Ini nadom-nadom atau syair-syair yang memang mengandung hikmah. Ini malah didorong kita diperintahkan. Dalil-dalil yang lain itu nanti banyak. Walaupun di kitab ini hanya diambil sedikit. Karena kitab ini hanya bersifat cuplikan. Jadi akan lebih luas lagi di kitab induk yaitu kitab Jawa, eji kitab Bukhari Muslim. Kimiki satu dalil. Kemudian sing kedua ngan Abi Warrota radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Bu Warrota. Kala sing ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asdaqu kalimatin utawi luweh jujur jujure kalimat. Kala ha kang ngendikaken ing kalimat sapa asyairu tukang syair. Iku kalimatul labid kalimati labid. Kanjeng Nabi pernah memuji tukang syair yaitu Labid Nek kanjeng Nabi kok memuji Iki berarti sesuatu yang dibolehkan Karena kalau nggak boleh kanjeng Nabi sudah menyerang, sudah melarang Mengharamkan Ternyata oleh kanjeng Nabi Labid ini malah dipuji Ada syairnya Labid Yang disitu merupakan asdakul kalimat Yaitu kalimat yang lebih jujur ala kulla shay'in ma batilu wa kullu na'imun la mahala tazailu ini kalimat syair milik Labid syair ini dipuji oleh kanjeng nabi loh kalau kanjeng nabi memuji syair kanjeng nabi memuji nazom kenapa enggak boleh Lo permasalahannya kan sekarang begini Orang-orang di luar Ahlu sunnah wal jamaah di luar uh, NU lah di Indonesia. Ini kan banyak yang menyerang. Banyak yang menyerang. Uh, syairan haram, pujian haram. Ya pujian syairan adzaman dia ya pedhe wae. Iku sing duweni hikmah, sing duweni arah kebagusan untuk agama, itu enggak ada yang haram. Kanjeng Nabi sendiri seneng kok dengan adzaman. Sayyidina Ali pernah nadoman di dalam masjid. Nadoman itu ya syair. Ya berbeda dengan syair-syair yang mengantarkan hawa nafsu. Ini berbeda. Cicak e, cicak e, cicak rawo. Ya, bangsa Nengunung Nubi. Itu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Lainnya ini syair dari seorang labid, sahabat Nabi, punya syair yang oleh kanti Nabi itu dipuji. Asdaku kalimatin, sejujur jujur jujuri kalimat. olaha kang ucapakan ing kalimat sapa as syairu penyanyi. Iku kalimatul labid, kalimatul labid. Kalimat endi ala la syai'in ma qala wa kullu na'imin la ma ala ingatlah ala ngertiyo kullu syai'in utawi saben-saben suwiji wiji segala sesuatu ala ketahuilah kullu syai'in segala sesuatu ma Allah selagi selain uh, ah. ma Allah yaitu selain Allah iku batilun batal ingatlah segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batal batal ini sama dengan tertolak Batal itu sama dengan tertolak. Wa kullunaa minnaa mahala Wa kullunaa setiap nikmat la mahala iku bakal ilang. Segala nikmat ini enggak akan abadi, semua akan hilang karena apa? Di dunia. Karena dunia ini fana, maka segala apapun yang di dunia pun akan hilang, akan sirna. Nikmat kuwi awak mundu mobil anyar nikmat engkau bar setahun baru baru setahun baru sebulan rong bulan wis ilang kadang-kadang wis sebel bojone anyar ya nikmat diciumi terus siang malam keloni ciumi ya nikmat tapi engko harus setahun apa oh, mana penggalnya ya Iku nak wis ngono kuwi engko nikmate kurang. Ya walaupun isih nikmate tapi ya kurang. Iku padahal ya isih nom, isih kuat. Nah tambah-tambah mengko anggere wis dadi kakek karo nenek. Wis dadi kakek-kakek karo nenek-nenek. Ki nang kono nikmate bebojoan iki gitu. ya anane gari, gari kasih sayang. Anane gari kasih sayang. Cinta kasihnya ini hilang artinya sing berkaitan dengan nafsu iku wis ilang pernah awakmu beruh kakimu kakekmu ya karena anakmu mesra-mesraan cium-ciuman pernah huruf ora ya ora beda karo wong nom Niki nikmat segala nikmat iki nang dunia bakal ilang. Awakmu ngerokok sing enak banget. Ya mangan minum sing enak banget. Iku aja sedih loh. Nek wis mlebu weteng hilang nikmati. rongkrong nang warung makan, ya awak pesen ayam bakar, rendang, ya sesuai kesukaan. Pecel lele, begitu disiapkan, awak mungkin bener loh, ki nang mata wis nikmat banget wih nikmat tenan iki wetenge ngelih wektune udan ya ngiyup ana karo madang wih nikmate ora karuan ya yes, no, dinikmati ya nikmat temenan dimplok cakot ndase lele ya ndase lele anu mangat dicakot melu nyakot ndase lele iku nikmate ora karuan tapi ya rasa lawase begitu sekelek tekan gulu mlebu rono kae ilang nikmatnya nikmat sehat awak edwi sehat segala sesuatu ini nikmat sing jenenge wong sehat gitu. kenang sinar nikmat kenang angin nikmat ya iki wong sehat tapi jajal awakmu sakit kenang angin ora enak kena sinar ora enak kenang panas ora enak ngerokok gitu ciri seger tapi begitu mriyang ngerasa, ngerasa nih rokok ya ora enak iki jenenge nikmat iku kabeh sirno nikmat iku ilang nikmat iku ana tapi sak utawa seketika utawa nikmat iku sementara ora bakal nikmat untuk selamanya ya kejoba nikmat sing saklawasi ya iku nikmat sing berbentuk iman Islam iki nikmat saklawasi tapi naik kesehatan nikmati rejeki iku nikmat sing sedelo nikmat dunya secara umum iki ya sedelo ora bakal salawase iki dimuat di dalam nadhmi seorang labid alakun la syai'in batilu ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batal Wa kullu na'imin la mahala taza'ilu Setiap nikmat mesti itu akan hilang Wa anhu lan hadis riwayat saking sahabat Abu Ghurirah Aydan Halimari Yadhkuru nuturakan Yadhkuru nuturakan an-nabiya ingkani nabi sallallahu alaihi Yaqulu Yadhkuru an-nabiya sallallahu alaihi Sopo an Nabi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu haling yang Sopo kanjeng Nabi Inna akhon temen setuju sedulur lakum kadisiro kabeh ikule yakulu orang ucap arrofas ing rofas rofas iki ucapan sing jember atau ucapan sing ora senonoh yakni negesi kanjeng nabi abah gorerah ing abu eh yakni negesi sapa Abu Hurairah Abdullah bin Rohah ing Abdullah bin Rohah Jadi ku uh, lem nang dhuwur miki dandane sithik. Wan hulan hadis riwayat Abu Hurairah Aidan Halim Ali. Yazkuru nutur sapa Abu Hurairah annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucap sapa Abu Hurairah ngucap maring kanjeng Nabi Inna akhon setunis dulur lakum kadisiro kabeh Iku layak orang ucap arrofasa ing Rofas uto jember Yakni negesi sopo Kancing Nabi Abu Ghoreroh ing Abu Ghoreroh Abdullah bin Rohah ing Abdullah bin Rohah Kola ngendika sopo Abu Ghoreroh yam dahu muci Sopo an Nabi kancing Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wafi nalan ing dalam kita Sopo Rasulullah keliru meneh yang dahu muji sapa Abdullah bin Rahah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telu hale kang maca kitabahu ing kitabe Rasulullah Idza syaqqa ma'rufun minal fajri saatihun, aronal huda ba'dal ama fa annama qala ya yabitu yujafi janbahu an fi rasihi bil musyriki nal ikis yakni sahabat abu qurairah mengatakan kepada kanjeng nabi bahwa abdullah bin rawahah itu menyanyikan lagu menyanyikan Kanjeng Nabi pada waktu itu sedang membaca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi malah mendengarkan, kanjeng Nabi malah mendengarkan nazomnya Abdullah bin Rahah atau syairnya. Wafina Rasulullah yatnu kita bahu, wafina lan ing dalem kita, Rasulullah utawi utusan Allah, iku yatulu mocah sopa Rasulullah, mace kita bahu ing kitab Rasulullah, Ina syakwari kalani wis meletek apa ma'rufun kebagusan minal fajri songko fajar iku cum leret arona meruhakan ingkito arona meruhakan Sopo sapa kanjing nabi ingkito alhuda ing pituduh alhuda ing petunjuk dalam ama ing dalam sa'usi buta faqulu buna mengkutawi pira-pira ati kita Nabi iku mumkinatun wong kang nyakinaken nyakinaken anama temen sune barang pola kang dika Nabi ing ma iku bakal terjadi iku bakal tumibo Sahabat Abu Hurairah bersama dengan sahabat Abdullah bin Rahah waktu itu di dekat Kanjeng Nabi Abdullah bin Rohah nyanyi Kanjeng Nabi sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian sahabat Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Rahah nyanyi. Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an sebentar-sebentar sambil mendengarkan nyanyiannya Abdullah bin Rahah. Nyanyian ini nyanyian menyanjung Kanjeng Nabi. Nyanyiannya itu nyanyian menyanjung apa Menyanjung Kanjeng Nabi." yaitu berkata Abdullah bin Raha berkata di tengah-tengah kita ada seorang Rasul yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW yang membaca kitabnya dan tetkala kebaikan ini terbit maka akan bersinar dan tetkala kebaikan itu terbit maka kebaikan akan bersinar yaitu kebaikan yang dibawakan oleh kanjeng Nabi yakni agama Islam. Aronal huda ama buna. Kanjeng Nabi memperlihatkan kepada kita atas petunjuk-petunjuk Allah setelah kita ini buta. Setelah kita ini buta yaitu buta dengan kegelapan jahiliyah. Faqulubuna bi mukinatun. Hati kita dengan kebenaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi, petunjuk yang ditunjuk yang dibawa oleh kanjeng Nabi adalah meyakini hati kita meyakini an nama bahwa segala apa yang dikatakan oleh kanjeng nabi itu mesti akan terjadi ya yujafi jambahu an firosihi ya bi nginap kanjeng nabi yakni semalam se pengi bengi yujafi benggang sape kanjeng nabi jambahu ing lambunge kanjeng nabi ngan firosihi songkol lemae kanjeng nabi Idas tas kalane abot bil musrikina ing pira musrikin opal unggon turu. Kanjeng Nabi setiap hari mengangkat punggung dari tempat tidur, yaitu pada saat saat orang orang musyrik berat untuk mengangkat punggungnya. doa kanjeng Nabi mengangkat punggung dari tempat tidur untuk apa? Untuk sholat tahajud, kemudian mendoakan umat. Kanjeng Nabi mendoakan umat, prihatin Tatkala orang-orang musyrik, orang-orang kafir di situ keberatan untuk mengangkat punggungnya dari tempat tidur yaitu pada waktu malam. Ini nadom ini sangat-sangat baik. Ya, sangat-sangat baik terpuji dan oleh Kanjeng Nabi dipuji. Jadi nadomnya Abdullah bin Rahah ini tidak dihinakan, tidak dilarang, tidak diharamkan bahkan Kanjeng Nabi yambahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanji Nabi memuji Jadi Abdullah bin Raham malah dipuji karo Kanji Nabi diacungi jempol Bagus nyanyianmu, hebat Ini menunjukkan bahwa enggak semua syair itu diharamkan Ngono saiki awakmu ketemu karo wong-wong salafi kae, wong sing cungkrang-cungkrang. Kae sangat banget lihat anti karo nadoman. Anti karo nadoman, nadzomane santri, lah Muhammadiyah wae nang Indonesia ya lucu. Muhammadiyah ki seneng karo pujian, orang seneng karo nadzoman, tapi nyanyian-nyanyian sing haram malah doyan. Muhammadiyah kan biasa nang sekolah, nang masjid, nang dinggon nyanyian-nyanyian sing bangsa dunia tapi karo syair-syair santri, nadzom-nadzom santri kaya ngene malah enggak diperbolehkan, diharamkan, pujian haram, ya sair haram jadi pada kebalak balik lima hami agomo hal sing diperbolehkan dianggap haram tapi dia melakukan hal yang terlarang Nadzoman haram sair haram kosida haram eh begitu no nyanyian nyanyian sing warna warna malah dia ngambil dia melakukan dalam berbagai macam acara kegiatan mereka tampilkan nyanyian-nyanyian sing ora sak orang ora nanggon agama ya uh, acara sebuah agama acara besar sing ditampilkan nyanyian nyanyian lagu-lagu Inggris sing isine juga bukan isi keagamaan iku untuk mereka Terus mereka madani apa idwi? Iku para santri-santri pujian haram, pujian bid'ah, syair bid'ah, nazam bid'ah haram. Padahal kanjeng Nabi nggak melarang. Ini baru baru beberapa hadis sudah jelas bahwa nazam syair ini nggak dilarang. Yang dilarang itu kan yang mengarah kepada nafsu sahwat birahi itu yang dilarang Nah kalau nazom yang bernafas agama Memuji kancing nabi ya Enggak ada yang larang Kancing nabi enggak melarang Allah pun enggak melarang Adapun di dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa yang tidak kami ajarkan syair kepada Muhammad dan tidak pantas kepada Muhammad. Ini Allah membantai orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah syair, Allah berkata kepada orang kafir, "Muhammad bukan penyanyi dan Muhammad gak pantas sebagai penyanyi, tapi bukan berarti Allah melarang umat untuk membaca nadom dan sebagainya. Itu bukan, bukan itu kalimat bantahan, karena dianggap Al-Quran itu penyanyian."

wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas iku mirip karo syair iki mirip tapi Allah enggak ridho Quran disebut Quran disebut sair oleh orang-orang kafir, kemudian Allah membantah yaitu di dalam uh, surat Yasin dengan kalimat wama alam Wa wama alam kami ini tidak mengajarkan Muhammad uh, sebuah sair wama yang bagilah dan tidak pantas sair itu untuk Muhammad. Jadi bukan ini melarang. Kita bersair karena Kanjeng Nabi sendiri pun tidak melarang. Bersair masih banyak sekali, sair-sair yang lain, termasuk sairnya. ...Allah masya Allah, banyak di dalam kitab ini saja nanti disebut beberapa nadom, beberapa sair yang disitu diizinkan, termasuk Sayyidina Ali sendiri. Itu pernah bersair di dalam masjid, itu pun tidak masalah tidak dilarang. Ngan Ibnu Umar radhiyallahu taalahuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qalan dikesepakati Nabi. La ayyam tali'a. Demi lamun kebek apa jaufu ahadikum wetenge eh, wetenge salah siji ro kabeh. Koehan ing nanah iku khairon luwih bagus. Lahu kadhe ahad min ayyam talia ketimbang yen to kebek sing ron ing syair. Ini hadis ini melarang kita memenuhi perut dengan nyanyian, tapi nyanyian-nyanyian yang bersifat nafsiyah, bersifat nafsu, kalau nyanyian-nyanyian yang bersifat nazom, syair, agama, ya enggak terlarang. Jadi enggak semua itu terlarang mutlak, enggak. Dan enggak semua halal mutlak, ya enggak juga. Jadi ya nosing haram, ada oleh. Babu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.